Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara yang saya muliakan, beberapa hari lagi. 204 juta rakyat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Lebih dari 823 ribu tempat pemungutan suara digelar dari Aceh hingga Papua tepat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dari bilik suara berukuran kecil itulah Rakyat Indonesia akan membuat keputusan besar yang akan menentukan nasib dan masa depannya lima tahun mendatang. Insya Allah, segala dinamika politik yang terjadi selama ini akan kita akhiri dengan sebuah pemilu yang damai, adil, dan demokratis, ketegangan akibat perbedaan pandangan, dan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa ongkosnya terlalu mahal itulah tekad dan harapan kita bersama mari kita ikhtiarkan agar pemilu 2024 ini bisa menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang bisa membuat Indonesia semakin maju, adil dan sejahtera Demokrat berkomitmen untuk mengambil peran sejarah tersebut, baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif, pada tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, guna menyempurnakan ikhtiar dan memantapkan pilihan rakyat tentang pasangan capres dan cawapres, juga partai politik mana yang hendak dipilih. Izinkan saya. Untuk kembali menyapa bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, melalui mimbar yang terhormat ini, pidato ini adalah penutup sekaligus pelengkap pidato politik yang telah saya sampaikan di Bandung dan Yogyakarta. Saya ingin mengingatkan kembali dari Bandung, Partai Demokrat meneguhkan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan lapangan kerja, penghasilan, dan daya beli. Sedangkan dari Yogyakarta, Demokrat juga meneguhkan komitmen untuk terus memajukan negara melalui pembangunan pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kerjasama internasional yang merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita, hari ini Demokrat kembali menegaskan komitmennya untuk terus memajukan negara dan mensejahterakan rakyatnya. People First, karenanya pidato politik ini saya beri judul "Indonesia Maju: Rakyat Sejahtera". Pada bagian awal, saya akan sampaikan apa tantangannya untuk memajukan negara kita, lalu apa solusinya, dan yang terakhir adalah apa harapan dan rekomendasi Partai Demokrat untuk rakyat Indonesia. Bapak, ibu, saudara-saudara yang saya cintai, banyak ekonom memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju di abad ke-21 ini. Bahkan perusahaan bank investasi multinasional asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, meramal Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Tepat di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Visi kita, Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi, serta memiliki produk yang berdaya saing tinggi. But it is not to be taken for granted. Tentu hal itu tidak akan terjadi sendirinya. Tidak jatuh begitu saja dari langit perlu tekad, kegigihan, keuletan, dan kerja bersama untuk mewujudkannya. Karenanya, saya mengajak rakyat Indonesia untuk mengawali perjalanan menuju Indonesia maju pada tanggal 14 Februari 2024, ketika saatnya rakyat memutuskan siapa yang akan memimpin kita lima tahun mendatang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, tantangan tiga tahun terakhir ini, dunia menghadapi ketidakpastian. Pasca COVID-19, kita dihadapkan pada instabilitas keamanan, seperti perang di Ukraina dan Palestina, serta ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, maupun di Semenanjung Korea dan Taiwan. Dinamika geopolitik kawasan itu memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia yang sebelumnya sudah mengalami tekanan, misalnya perlambatan ekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah, serta terganggunya pasokan pangan dan energi dunia yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan harga BBM, dunia usaha pun terkena imbasnya. Banyak industri dan UMKM yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat akibatnya penghasilan menurun dan daya beli rendah. Kondisi inilah yang saya lihat saat bertemu dengan rakyat. Banyak wong cilik yang curhat tentang kondisi mereka, tidak punya pekerjaan dan banyak utangnya. Sementara yang punya pekerjaan, penghasilannya pas-pasan. Selain itu, para petani mempersoalkan langkanya pupuk murah. Nelayan mengeluhkan terbatasnya solar murah, sementara pelaku UMKM menghadapi terbatasnya modal usaha dan rendahnya daya beli masyarakat. Tadi kita paham, situasi saat ini tidak mudah. Kita juga tahu pemerintah telah berusaha menyediakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan kurang mampu, tapi... Itu hanya solusi jangka pendek saja, belum cukup. Kita ingin rakyat tidak terlalu bergantung pada bantuan jangka pendek dari pemerintah. Rakyat harus punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, rakyat bisa menabung dan berinvestasi. Untuk masa depan diri dan keluarganya, kita patut bersyukur. Ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah tekanan yang tidak ringan. Itu semua karena Presiden Jokowi dan Presiden SBY, juga para pemimpin sebelumnya, telah meletakkan fondasi ekonomi yang kuat. Saudara-saudara, selama masa kampanye ini, kita mendengarkan banyak sekali janji dan program-program yang ditawarkan oleh pasangan capres dan cawapres serta oleh para caleg. Mereka berlomba-lomba mengusulkan peningkatan anggaran di berbagai sektor, baik pendidikan, pertahanan, anggaran desa, gaji pegawai, bantuan sosial. Maupun program lainnya, sayangnya pembahasan mengenai upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara nyaris tidak menjadi perhatian yang serius. Padahal, tanpa upaya tersebut, maka usulan belanja dan program-program yang dijanjikan itu sulit untuk diwujudkan, sedangkan pembiayaan belanja negara melalui peningkatan utang. Bukanlah solusi yang berkelanjutan, apalagi pandemi COVID-19 yang lalu telah memaksa kita untuk meningkatkan utang. Penguatan pendapatan negara seyogianya bertumpu kepada peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara, bukan pajak. Namun, hal ini harus dilakukan, bukan dengan meningkatkan tarif pajak secara berlebihan. Yang berdampak negatif bagi perekonomian, solusi yang tepat dan berkesinambungan adalah dengan mendorong pendapatan negara melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini, Partai Demokrat tidak hanya mengajukan gagasan, namun juga telah banyak memberikan bukti. Pada era pemerintahan Presiden SBY, PDB kita meningkat hampir empat setengah kali lipat selama 10 tahun. Begitu juga dengan APBN kita. Sehingga kita memiliki cukup dana untuk meningkatkan anggaran pendidikan, pertahanan, bantuan sosial, subsidi komoditas strategis, gaji pegawai, serta pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, energi, komunikasi, baik di kota maupun di desa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan anggaran belanja negara itu juga diiringi dengan penurunan rasio utang terhadap PDB. Dari 57 persen di tahun 2004 menjadi 24 persen di tahun 2014. Selain itu, utang IMF yang menjerat Sejak krisis ekonomi 1998 juga dapat kita lunasi. Kedepan, kedepan Partai Demokrat menawarkan komitmen dan solusi untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kami yakin keuangan negara akan kuat apabila pertumbuhan ekonomi meningkat di kisaran 6, hingga tujuh persen per tahun. Untuk itu, strategi yang Demokrat tawarkan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi tadi dilakukan dengan berpijak kepada empat komponen utama dari rumus dasar peningkatan PDB, yaitu pertama, konsumsi, konsumsi domestik perlu didorong dengan menjaga tingkat inflasi dan mendorong Redistribusi ekonomi, upaya ini bisa dilakukan melalui kebijakan upah minimum, subsidi, dan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan, serta kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengurangan kesenjangan. Daya beli masyarakat akan tinggi jika rakyat memiliki penghasilan yang cukup. Penghasilan yang cukup akan didapatkan. Jika rakyat memiliki pekerjaan dan upah yang layak sesuai dengan keringatnya, karenanya Demokrat akan berjuang untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Prosedur perizinan untuk membuka dan menjalankan usaha harus dipermudah. Kemudian, masyarakat juga harus diberi kemudahan untuk mendapatkan kredit usaha. Jangan mempersulit rakyat dengan prosedur yang cukup rumit. Selain itu, bunga kreditnya pun harus terjangkau. Jangan sampai mencekik rakyat. Kemudahan dan kecepatan dalam izin dan kredit usaha itu dilakukan melalui digitalisasi. Banyak sektor jasa keuangan yang kini sukses memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu, izin usaha dan kredit usaha rakyat juga harus bisa dilakukan melalui aplikasi perangkat seluler yang mudah diakses rakyat. Penyaluran kredit usaha harus dibuat lebih mudah dan tepat sasaran, jadi jangan lagi ada rakyat yang justru mencari kemudahan untuk mendapatkan kredit melalui pinjol dengan bunga yang tinggi dan tekanan dari para penagih utang. Kemudian, Demokrat juga akan memperjuangkan upah yang layak bagi para tenaga kerja agar penghasilannya meningkat. Termasuk kenaikan gaji setiap tahun bagi para guru, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Kita juga akan mendorong produktivitas melalui pemberian insentif bagi para pelaku usaha. Jika produktivitas meningkat, upah yang layak akan mudah tersedia bagi kaum buruh dan para pekerja. Selanjutnya, Daya beli masyarakat juga akan tinggi apabila harga-harga kebutuhan terjangkau oleh masyarakat, mulai dari harga pangan, harga BBM, hingga harga energi lainnya, baik untuk industri maupun rumah tangga. Untuk itu, kita akan berjuang agar pemerintah memberikan subsidi yang tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat, sehingga. Harga-harga kebutuhan dasar tadi tetap terjangkau. Saudara-saudara, komponen kedua dari PDB adalah investasi. Investasi ditingkatkan dengan memperbaiki iklim usaha dan daya saing nasional. Proses perizinan harus semakin mudah, cepat, transparan, dan proaktif. Kontribusi investasi terhadap PDB harus mencapai kisaran 30% atau lebih, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tentu setiap investor mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menghitung tingkat efisiensi investasi. Salah satu cara mengukurnya adalah menggunakan skor ICOR atau Incremental Capital Output Ratio. Semakin rendah skor ICOR, maka semakin baik. Saat ini skor ICOR Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 7 dari standar umum 4. Artinya, investasi kita masih kurang efisien. Kurang efisiennya investasi di Indonesia disebabkan oleh persoalan SDM yang kurang produktif, birokrasi yang kurang efisien, masih terjadi korupsi di berbagai sektor serta berbagai permasalahan terkait kepastian hukum di negeri kita. Hal-hal inilah yang harus kita benahi bersama untuk itu agar efisien. Maka, investasi harus berorientasi pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jika jenis investasi tidak tepat, walaupun jumlahnya besar. Belum tentu akan menyerap tenaga kerja yang tinggi. Contohnya, ada provinsi yang menjadi area industri padat modal. Karena sifatnya padat modal, maka tenaga kerjanya pun membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Sementara di daerah itu, tingkat pendidikannya masih cukup rendah. Akibatnya, banyak penduduk usia produktif yang tidak terserap oleh industri tersebut. Angka pengangguran pun... Akhirnya, tetap tinggi. Seharusnya, pada daerah seperti itu, jenis investasi yang terbaik adalah yang sifatnya padat karya, misalnya agroindustri. Kedepan, Demokrat bahkan akan memperjuangkan kawasan ekonomi khusus untuk agroindustri ini. Contohnya, budidaya udang faname di pesisir selatan Jawa. Yang kini masih dikelola secara tradisional, jika dikelola secara terintegrasi dalam sebuah kawasan ekonomi khusus, tentu akan memberikan multiplier effect terhadap lingkungan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Infrastruktur jalan akan dibangun, industri pendukung seperti pabrik es, pabrik pakan, pabrik kemasan akan berdiri, semua itu akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Apalagi jika dibantu dengan insentif pajak untuk mengurangi beban para investor dan pelaku usaha. Sementara itu, untuk menghasilkan tenaga kerja atau SDM yang produktif, pemerintah perlu membangun sekolah-sekolah kejuruan dan vokasi yang diperlukan, sejalan dengan kebutuhan industri di daerah tersebut. Contoh kisah sukses: ada kota yang memiliki industri farmasi. Lalu pemerintah setempat membangun sekolah, sekolah menengah analis kimia, dan sekolah kejuruan lainnya, termasuk politeknik. Dampaknya, angkatan kerja lokal terserap lebih optimal. Saudara-saudara sekalian, mengapa Demokrat sangat peduli dengan pembangunan manusia? Karena kami tidak ingin bangsa ini hanya menjadi konsumen saja. Jika itu yang terjadi, maka kita akan dijajah oleh bangsa asing dalam bentuk yang lain. Pembangunan manusia ini adalah masalah inti negara yang memerlukan pemikiran dan tindakan kita bersama. Tidak semua pemimpin tertarik untuk melakukan investasi SDM karena investasi SDM tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam jangka pendek. Akibatnya, karena tuntutan pragmatis elektoral, para politisi kita juga sering tergoda untuk berinvestasi pada pembangunan fisik semata. Agar rakyat bisa langsung melihat hasil karya mereka dalam jangka pendek dengan tujuan terpilih kembali, padahal sejatinya pada jangka panjang, pembangunan SDM itulah yang paling menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Inilah kesadaran Partai Demokrat sejak 20 tahun lalu. Itulah mengapa muncul kebijakan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN serta program-program seperti BOS, Bidik Misi, beasiswa LPDP, beasiswa santri serta peningkatan kesejahteraan guru yang dimulai pada era pemerintahan Presiden SBY yang didukung penuh oleh Partai Demokrat. Jika SDM kita produktif, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga bisa unggul dalam kompetisi global. Rakyat Indonesia yang saya hormati, komponen ketiga dari PDB adalah government spending. Fokus belanja pemerintah harus mulai digeser dari orientasi konsumtif menjadi stimulus bagi sektor-sektor produktif. Yang memiliki multiplier effect yang tinggi, jika terjadi krisis, belanja pemerintah harus diorientasikan pada upaya menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, untuk alokasi belanja pemerintah, jangan hanya difokuskan kepada BUMN saja; swasta juga harus diberikan alokasi secara proporsional, sehingga penerimaan pajak dari swasta juga akan meningkat. Belanja pemerintah benar-benar harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Ingat, anggaran pemerintah berasal dari pajak rakyat. Banyak yang tidak menyadari pajak bukan hanya merupakan instrumen fiskal, tetapi juga instrumen keadilan. Karenanya, negara harus bertanggung jawab atas akuntabilitas penggunaannya. Saudara-saudara sekalian. Adapun komponen keempat dari PDB adalah net ekspor impor yang harus terus ditingkatkan. Diversifikasi produk ekspor harus ditingkatkan dengan bertumpu pada daya saing Indonesia sebagai negara tropis dan negara kepulauan. Kita harus mendorong penguatan ekspor yang bertumpu pada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Di sisi lain kita juga harus mengembangkan substitusi komoditas impor utama, yaitu BBM, mesin, peralatan mekanis, perlengkapan elektrik, besi, dan baja, serta produk plastik. Untuk itu, pengembangan industri dalam negeri harus menjadi fokus utama. Kita juga harus meningkatkan nilai tambah dari sektor industri yang kita miliki. Peningkatan nilai tambah itu bisa dilakukan melalui industri pengolahan atau hilirisasi. Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013 di era pemerintahan Presiden SBY, khususnya dalam sektor pertambangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah. Industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dengan memastikan tidak merusak ekosistem, melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat. Langkah itu kini diintensifkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kedepan, kita harus memperkuat hilirisasi di sektor-sektor utama yang memiliki dampak ekonomi luas bagi rakyat, khususnya agro maritim, untuk meningkatkan kesejahteraan petani peternak, pekebun, dan nelayan kita. Saudara-saudara sekalian, itulah strategi Partai Demokrat untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia agar negara kita maju dan rakyatnya sejahtera. Jika ekonomi kita terus tumbuh pada kisaran 6 hingga 7 persen, insya Allah rakyat kita akan memiliki pendapatan yang tinggi saat ini pendapatan per kapita kita berada di angka 4.700an dolar Amerika. Sedangkan menurut Bank Dunia, negara-negara maju memiliki tingkat pendapatan per kapita minimal 13.800 dolar Amerika. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapainya? Saya tanya sekali lagi, apakah kita bisa? Insya Allah kita pasti bisa. Kita harus segera keluar dari middle income trap yang membayangi negara-negara berkembang selama ini. Kita harus percaya diri karena Indonesia adalah bangsa besar, bangsa tangguh, kerap bangkit dari krisis dan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pada bagian akhir dari pidato saya ini. Izinkan saya untuk menyampaikan harapan dan rekomendasi Partai Demokrat kepada rakyat Indonesia, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Demokrat kini berada di koalisi Indonesia Maju. Untuk itu, semua strategi pertumbuhan ekonomi tadi, insya Allah, akan lebih mudah direalisasikan jika pasangan Prabowo-Gibran. Terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia lima tahun mendatang. Terima kasih. Kemudian, agar pemerintahan Bapak Prabowo kelak memiliki kekuatan politik yang signifikan. Partai Demokrat berjuang sekuat tenaga untuk meraih lebih banyak kursi di parlemen, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Oleh karena itu, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa, dukungan dan suara dari bapak ibu saudara-saudara sekalian untuk partai demokrat dan pasangan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan semua cita-cita mulia kita. Terima kasih. Demokrat menang. Prabowo presiden. Indonesia maju, rakyat sejahtera. Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai kita pilihan rakyat Demokrat Demokrat selalu ada bersama rakyat Terima kasih Coblos nomor 14 Partai Demokrat